Pemirsa, polisi membeberkan cara pelaku pembunuhan terhadap seorang janda asal Sleman, Pariyatun, yang berusia 49 tahun, yang jasadnya ditemukan di jurang pinggir Jalan Syekh Abdul Muhyi, Kelurahan Uruk, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Menurut Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono, pelaku membunuh korban dengan cara dicekik sebanyak 2 kali hingga mengalami patah tulang leher. Lebih lengkapnya terkait kronologi pencekikan ini, kita telah terhubung bersama rekan Jainal Abidin, jurnalis Tribun Priangan. Rekan Jainal Abidin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Justina, izin melaporkan. Polisi update pengungkapan kasus pembunuhan janda asal Sleman dengan cara dicekik sebanyak 2 kali akibat sampai mengalami patah tulang. Awalnya korban Pariyatun hilang kesadaran usai dicekik pelaku di kediamannya tengah tidur di ruang tengah rumahnya. Usai dicekik, pelaku inisial SK alias I langsung memindahkan tubuh korban ke dalam mobilnya dan diberikan selimut di bangku tengah. Setelah itu, pelaku pun mengajak kedua anaknya dan satu korban, anak korban untuk melakukan perjalanan ke wilayah Tasikmalaya pada hari Minggu, tanggal 17 November pukul 2 dini hari. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di wilayah Kebumen pada pukul 6 pagi, korban sempat teriak karena sadar dan pelaku pun langsung menghentikan kendaraannya hingga melakukan aksi pencekikan kembali terhadap korban hingga meninggal dunia. Saat itu pelaku kembali melanjutkan perjalanan dan mencari lokasi pembuangan tubuh korban Pariyatun tersebut. Dalam perjalanan ini ternyata pelaku SK alias I sempat berkeliling ke wilayah Kecamatan Cipatujah maupun ke wilayah lain untuk mencari lokasi titik sepi. Pada Senin tanggal 18 November pukul 3 dini hari, pelaku baru bisa membuang tubuh korban ke jurang pinggir jalan Syekh Abdul Muhyi, Kelurahan Uruk, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Menurut Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono, tersangka ini mencekik sebanyak 2 kali. Pertama kali di kediaman korban selama 2 menit dan kedua kalinya di kawasan Kebumen hingga meninggal karena mengalami patah tulang. Setelah itu, aksinya pun langsung melakukan perjalanan kembali ke wilayah Garut untuk menjual handphone korban sebelum ketiga anaknya dititipkan di rumah saudara pelaku. Memang untuk identitas pelaku asal Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Dan untuk anak dua pelaku dan satu korban sempat dititipkan sebelum pelaku ditangkap di wilayah Pamengpek Garut. Joko juga menuturkan bahwa pelaku ini tak hanya melakukan pembunuhan, namun dia pun menjual beberapa barang berharga dibantu oleh 5 orang lain yang sudah ditetapkan tersangka kembali oleh Polresta Tasikmalaya Kota. Hingga saat ini kepolisian pun masih terus menyelidiki meskipun motifnya sakit hati, tapi untuk keterangan lainnya masih terus dilakukan penyelidikan karena untuk 5 orang ini pun masih dalam status tersangka karena turut membantu aksi pembunuhan yang dilakukan. Yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Jainal Abidin, jurnalis Tribun Priangan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Kapolres Tasikmalaya, AKBP Joko Sulistiono. Pidana pembunuhan berencana dan pencurian yang disertai dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 dan pasal 365 KUHP pidana. Dapat sasaran kepada teman-teman media, kejadian ini berawal dari penemuan mayat yang ditemukan di daerah Makubumi, Kawalu, tanpa identitas pada tanggal 22 November 2024 pukul 06.00. Diprediksi sudah beberapa hari dan sudah busuk. Kemudian dari jajaran Polres Tasikmalaya Kota melakukan kegiatan olah TKP, pemeriksaan para saksi, dan begitu juga melakukan otopsi terhadap korban. Pada saat ditemukan mayat tersebut, ini tanpa diketahui identitas. Dari hasil otopsi, itu disebutkan bahwa terjadi patah tulang leher yang mengakibatkan yang bersangkutan susah bernafas. Setelah mengetahui terjadinya
mayat tanpa identitas dari jajaran Satreskrim bekerja sama dengan kepolisian di wilayah Polda Jabar, Polda Jawa Tengah, Polda Jogja, akhirnya ditemukan laporan orang hilang yang identik sama dengan korban tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.